Eyo, halo everyone, balik lagi bareng gue di sini di Buaya Polos. Yuhu. Dan di video kali ini gue senang banget teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semua yang baru main Frag lagi, udah ada updatean baru guys, yaitu updatean 3.3 ya. 3.3 apa 3.4 ya? 3.3 guys gitu loh. Dan 3.3 ini sudah tidak menggunakan tema yang seperti kemarin guys ya. Kalau tema yang kayak kemarin tuh kayak musim dingin. Sekarang temanya lebih ke arah Chinese cuy. Jadi percampuran antara merah dan juga emas gitu loh. Wow, gitu. Apakah masih ada bug? Apakah masih ada apalah gitu ya? Masih banyak sih. Gitu loh. Terutama teman-teman semuanya jangan lupa, biasanya kalau updatean terbaru itu suka ada gift code nih guys gitu loh. Jadi nanti gua akan langsung kasih tahu aja kepada teman-teman gift code yang ada sekarang guys gitu loh ya. Kemarin sempat ada yang ngasih tahu sih. Oke. Okay. Nah jadi teman-teman jangan lupa ya, langsung saja mainin dulu masuk dulu aja ya kan ke shop, terus ke bawah kita scroll paling bawah, nanti ada special gift gitu loh. Ketikkan aja di sini surba ya, lupa guys gue guys, surba coba ya. Nah ini guys ya. Ya lumayan ya, dapat 20 diamond, 1000 gold dan juga 1 chest guys. Ini kita buka aja ya gitu. Enggak ada yang spesial-spesial banget sih gift kodenya ya, enggak kayak kemarin-kemarin gitu. Kalau kemarin-kemarin kan lumayan asik lah ya gitu loh. Oke, di video kali ini karena memang temanya warna merah ya. Kalau kita lihat sekarang semuanya merah gini, merah-merah keemasan. Jadi di video kali ini gua akan men-challenge diri gua untuk bermain menggunakan hero dengan skin original tapi yang berwarna kemerah-merahan gitu loh. Wah, penasaran kan teman-teman semuanya? Jangan lupa share, like and share and subscribe teman-teman jadi channel Buaya Polos ya. Bantu gua ke 1 juta subscriber, wes. Amin. Oke, di sini gua udah gua setting ya, udah gua kumpulkan hero-hero yang memang skin originalnya adalah skin warna berwarna merah gitu loh. Dan gua kumpulkan ada 5 hero ini guys gitu loh, tim warna merah dengan skin originalnya gitu loh. Oke, kita cek langsung di sini dan wala ya, hampir semuanya merah ya. Jadi perpaduan antara merah dan emas gitu ya. Lu lihat di sini hampir semuanya perpaduan merah dan emas kecuali Desperados dan juga sini Red Shadow. Sebenarnya kalau di Red Shadow ada namanya Oni ya. Ini perpaduan merah sama emas ya, hampir-hampir kemasan api-api gimana gitu ya. Ya, cuma karena memang di sini gua challenge ya untuk skin originalnya aja, jadinya merah item lah ya guys ya gitu. Oke, kita langsung perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Desperados ya, pastinya teman-teman semuanya udah pada tahu dan juga udah pada mengenal lah siapa itu Desperados dengan tali yang bisa menyulik orang gitu ya. Sayangnya kalau di Franco di Mobile Legend itu dia ngelempar tali, hero-nya ditarik gitu loh. Kalau ini kitanya yang ngikut ke sono gitu ya. Oke, okay, terus habis itu ada hero kedua. Di sini ada Red Shadow ya, dari Australia ya. Di Australia, dan dia menggunakan berbaju warna merah ya. Skin originalnya warna merah dan juga agak hitam-hitaman dan putih ya. Terus di sini ada Power Ranger, ada Fragment ya kan. Di sini dia warna merah juga, merah emas ya. Sistemnya lebih kalah merah emas gitu loh ya. Terus di sini ada hero terbaik kita, hero Scrapper yang suka membetul-betulkan ya kan, base kita, menyelamatkan kita dari serangan musuh yang sudah menyerang base. Oke, di sini ada yang ketiga, kelima sorry. Yang kelima di sini ada Ronin menggunakan perpaduan antara merah dan emas. Wow, seperti kayak skin sekarang ya. Kalau skin sekarang tuh kalau nggak salah cuma 3 hero ya. Siapa tuh? Gen skin si Nyemot ya, kera sakti, sama si siapa tuh namanya, Queen apa sih, Queen Boom ya? Bukan Queen Boom cuy. Si ini cuy, si kelinci yang jarang banget gue pakai, sumpah itu jelek sih. Gue gak terlalu demen sama dia. Sama ini apa namanya, Miss Bunny Miss Bunny ya, Miss Bunny. Oke, okay. Dan ini dia tim di episode kali ini, yaitu adalah tim berwarna merah yang menggunakan skin original ya. Gue untuk sekarang agak sedikit merendah dulu ya guys ya, karena gue menggunakan skin original ya. Gue sih banyak sih skin eksklusif sih, kalau teman-teman gue keluarin nih nggak akan dapat teman-teman juga. Oke, okay, langsung saja kita bermain di gameplay pertama. Yuhu. Oke, okay.
Di game pertama ini kita mendapatkan sepertinya hero-hero robot ya kayaknya ya. Jadi karena mungkin sinyalnya di updatean ini kurang belum terlalu stabil, jadi begitu guys. Dan di sini kita menggunakan Desperados dulu, Desperados terlebih dahulu ya di sini. Kita akan mencuri satu. Awas. Ada Miss Bunny di situ guys. Mana Miss Bunny-nya? Aduh tuh, belum gua hilang. Oke, nice dude. Kita sudah membunuh 3 hero ya. 3 hero musuh dan kita langsung aja bermain ke penyerangan pertama. Apakah berhasil dengan serangan pertama kita langsung menggunakannya? Dan tadi ya di sini ada Genshin. Genshin lempar dan kita kita langsung terculik saja guys sama Genshin. Genshin sakit cuy. Anjir sakit banget. Tinggal ada scraper guys. Dia tadi diserang sama Genshin luar biasa. Ini kita ganti dulu lagunya guys. Oke, langsung di sini kita pakai Red Shadow. Red Shadow kita langsung sabet-sabet manja aja dulu. Diporin lagi sama dia. Nah, ini si kempret nih, Siap. Kena lu, ayo, ngapain lu? Mana ya lu? Ternyata di seberang, guys. Di seberang. Serbu! Jatuh dia aja. Enggak seru nih jatuh lagi gue. Nah, ini nih. Nih biasanya dia ngasih bom nih. Nah, sip, oke. Nice, kita serang lagi. Serang. Mana. Aduh, gak kena. kita fokus di belakang aja deh. Berhasil gak nih? Biasanya soalnya si Kemprot gak berhasil nih. Sistemnya juga gak berhasil. Karena tembok jatuh. Gue lempar pedang. Aduh, kacau memang. Oke, semuanya ikut satu mulai. Wah. Enggak keluar spesialnya. Tar, gampang. Oke, Miss Bunny nih, jangan sampai gagal. Kena lu. Mama lu, papa. Sakit sih emang sakit tuh. Ayo ikut satu mulai. Mana si Genshin? Genshin sakit. Aduh, Genshin sakit. Ini sama gue sini. Kena lu sama begini enggak kena. Ya, bagus kena. Gila. Level 10 aja sakit gile. Kecepars. Oke, kita belum pakai siapa? Belum pakai Power Ranger di sini, Power Ranger. Go Power Ranger. Main sakit sekarang nih. Apa emang dalamnya pada enggak sakit ya? Langsung aja serang. Ih, bukannya 3 kali ya? Sekarang udah di cuma 2 apa tadi ngitungnya gue. Oke, kita serang lagi. Teruskan, bestie. Kena lagi lo. Ayo atuh serang atuh, gaskan atuh. Sakit juga sekarang nih Power Ranger nih. Gue lihat. Bagus. Iko sotemu. Serang. Gua kena stun. Kita menang manja nih ya. Oke, di game pertama kita menang menggunakan hero dengan skin original Vera ya, walaupun cuma bintang 1. Anjir, MVP malahan si scraper. gokil. Oke, kita langsung selanjut saja ke gameplay kedua nih guys ya. Kita bintang 3 aja dulu untuk Fragment Shooter ya. Langsung kita ke gameplay ketiga, let's go. Oke, kita langsung melawan yang full frag power nih ya. Ini kayaknya kita sistemnya lebih karena dibully nih ya. Oke, no problemo. Dia pakai emoticon nangis lagi. Gue yang nangis. Black. Mas kempret tuh. Mas kempret ada CS lagi. Ini. Mana tuh hero-nya tuh? Kulik aja dulu satu mah, bisa kali. Enggak kena. Enggak kena. Kita putar. Kita roller. Dia belum pakai Oakman, guys. Dia pakai Oni-chan. Pakai Oni. Kita ngumpet dulu aja, guys. Levelnya 16 semua, Bambang.
gua langsung dihajar aja nih, hajar habis-habisan kabur. Culik. Aduh, darahnya tembus kayak babang. Power Ranger mana Power Ranger? Aduh, Power Ranger juga kena lagi. Wah, gokil. Kita dibully, guys. Kita dibully. Sama siapa sih ini? Sama Indonesia nih ya. Oke, no problemo. Santai. Kita kalah ya. Tuh kan level max semua si Ciao nih. Anak GRD gatu. Ya ampun. Nih lama-lama GRD nyebelin ya. Gua kan pasti ada aja nih kayak gini-gini nih emang. Oke, kita langsung lanjut coba ke gameplay ketiga. Apa kita tidak menemukan GRD? Oke, gameplay ketiga. Kita melawan siapa tadi ya? Gua salah pencet lagi. Gua pause guys tadi guys. Biar enggak lama-lama ya lu pada nungguin. Oke, langsung guys kita serang. Kita menggunakan Explorer di sini dan kita lihat dulu dendam yang terjadi dan ternyata pada enggak yang kita culik satu. Aduh, enggak keculik guys. Kalau kita culik. Ya. Kusut tembak. Umpet sih. Sekali tembak loh. Kusut tembak. Serang. Nih si kempret nih. 1, 2, 3. Culik. Culik kan. Diculik sama gue loh. Sakit kan. Diculikan secara tersistematis itu guys namanya guys. Kita serang aja, kita langsung aja bandai di sini ya. Dari tadi kita melawan hero-hero yang sungguh sangat tidak mengenakan hati ya guys ya. Wah, darah kita tinggal 2. Kita kena stun ini sekali tembak. Iya loh. Banyak banget pakai oli dah. Senang banget gitu pakai oli teh. Hasaan teh oli teh, oli gitu. Ini skempret teh. Kita culik. Ih, nge-lag gak tuh. Ih, ya Allah nge-lag. Nge-lag bet nge-lag ini mah. Aduh, parah nih. Serang. Aduh. Kayaknya lemparan gue sekarang udah nggak akurat deh. Ayo ikut setembre, ikut setembre. Ayo gaskan. Mana lagi musuhnya? Mana lu? Semua. Mana si Besti? Udah itu mati ya. Serang semua Besti. Ayo kita merahkan frag bro shooter. Ini si Genski nyebelin sih ya. Ih gak kena juga, astagfirullahaladzim, di atas kepalanya lagi. Ini diem aja lah si Genski nya. Nah apa dah. Untung gue jarak deket, jalannya santai gini. Mati deh. Ayo kita merahkan frag bro shooter. Wajar terus beli aja terus kita goyangin terus. Nang. Rio I dan kita menang di gameplay ketiga. Jadi 2-1 ya, 2-1. Mantap. Kece cuy, kece. Yang MVP ini ya, MVP samurai. Oke guys. Thanks banget buat teman-teman semuanya dan itu dia tadi challenge dari gua ya. Sorry banget buat teman-teman semuanya yang minta requestan belum gua penuhin. Nanti insyaallah kalau gua ada waktu gua penuhin guys. Cuma ya sekarang gua kelompokin dulu nih ya. Jadi yang suka request gua kumpulin ya kan. Gua pakai hashtag siap biar nanti gua kalau ada mau buat konten tentang requestan itu tinggal nyari di siapnya itu. Karena kemarin tuh sempat hilang guys ya. Lu pada nge-request apa gua lupa gitu loh. Jadi gua cari-cari lagi agak sedikit sulit gitu kan. Karena emang banyak banget fansnya ya. Masya Allah, thanks banget buat teman-teman semuanya ya yang udah mensupport Buaya Polos, luar biasa sekali sih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke guys ya, mungkin cukup sekian untuk video gua kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bagi teman-teman semuanya, kalau emang nanti pengen masuk channel Buaya Polos, silahkan channel Buaya Polos. Dan tunggu untuk save data selanjutnya nih guys ya. Oke, dalam waktu dekat mungkin besok ataupun lusa, ntar gua akan langsung share save data yang pas untuk di 3.3 ini. Oke, thanks for watching.